Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sejak Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022 dan Kabinet Perpaduan ditubuhkan pada 3 Disember 2022, Anwar telah lulus ujian 100 hari pertama, manakala Perikatan Nasional PN pula gagal dalam ujian ini. Kerajaan Anwar telah melepasi 4 ujian penting dalam 100 hari pertamanya, iaitu Sidang Parlimen ke-15, Usul Undi Percaya sebagai Perdana Menteri ke-10, Usul Menjunjung Tita Diraja dan Semalam Bacaan Kedua Belanjawan 2023. Harapan yang mendorong rakyat Malaysia dalam 100 hari pertama ini tidak pudar dan masih menjadi cita-cita ramai yang boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan untuk menetapkan semula dan mengembalikan Malaysia kepada prinsip pembinaan negara. Ia seperti yang diterapkan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan dalam Perlembagaan Rukun Negara. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pemisahan kuasa, kedaulatan undang-undang, badan kehakiman yang bebas, Islam sebagai agama rasmi negara, dan kebebasan beragama untuk semua agama, tadbir urus yang baik, integriti awam dengan minima rasuah, kerajaan yang bersih dan jujur, meritokrasi, menghormati hak asasi manusia, menamatkan ketidakadilan dan ketaksamaan dalam negara, sistem ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sosial bertaraf dunia dan perpaduan negara, persefahaman dan keharmonian daripada masyarakat majmuk berbilang kaum, bahasa, agama dan budaya. Walaupun Kerajaan Anwar telah lulus ujian 100 hari pertama ini, PN pula telah gagal dengan teruk. Ketika perbahasan Tita Diraja dan Peringkat Dasar Belanjawan 2023, ahli-ahli Parlimen PN dilihat ketandusan idea untuk membolehkan pembangkang di Parlimen menyumbang secara positif kepada politik dan bagaimana mengembalikan Malaysia menjadi negara bertaraf dunia dengan kestabilan politik dan komitmen tadbir urus yang baik, anti rasuah dan salah guna kuasa. Malah perkara sebaliknya yang berlaku, bukan sahaja tiada cadangan tentang bagaimana Malaysia boleh menjadi sinar cahaya dalam dunia yang mencabar, seperti yang dikatakan oleh Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, mereka juga tidak dapat menyumbang apa-apa idea untuk Malaysia bebas dari rasuah dan salah guna kuasa. Kini, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional PN didakwa di mahkamah atas beberapa pertuduhan rasuah.